Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ala Allahi tawakkalna, Rabbana zalamna anfusana, fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر. يا الله bagimulah segala puji dan segala syukur. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang yang Allah Ta'ala beri pada kita petang ini. Sekali lagi kita dapat bersama dalam majlis kita, dapat bersama bertadarus memahami ayat-ayat ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, yang mana masih banyak lagi kita tak faham daripada kita Allah. Walaupun kita selama ni kita baca dah, baca banyak dah Quran ni, tapi baca dengan tak faham, maka pedah pun sikit boleh. Nah, sikit kita boleh. Kita bimbang takut Tuhan akan tanya kita sikit lagi. Nah, bila kita tak faham ajaran Allah, maka sudah tentu kita pun buat tak serupa dengan Tuhan. Maka bila kita buat tak serupa dengan Tuhan, baca Quran buat kat lain, kita buat kat lain. Patutlah Tuhan akan tanya kita, kata, afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka itu tidak faham Al-Quran? Ayat tu dah lah surah Muhammad dan banyak lah surah-surah lain lagi. Tuhan akan tanya kita sikit lagi ke baca Quran ni. Dah kata apa pun tak faham ke Quran. Nah. Sebab baca ni bukan sebaca semata-mata baca dak dah. Sebalik baca tu Tuhan suruh kita faham hati. Nah. Maka sekada-kada Umi boleh kecek ni. Nah. Sebagai juga kecek pun tak ada tahu banyak juga. Nah. Marilah kita koda-koda kita dulu. Nah, sebelum kita temu cari lebih luas lagi. Nah. Maka hari ini ayat kita nak mengaji dalam surah Al-Hasyr. Mengumpah pada kita baca dah ayat ni. Nah, tapi hari ini kita tak ada tafsir lagi, kita baca sekali lagi ayat tu. Nah. Ayat 8 insya-Allah. Nah. Ayat 8 siapa di? Kalau tengok cerita dia tu panjang dah. Saya nak baca siapa ni? Ya, ayat 8 sampai 10 satu cerita situ. Lalu ayat di 12 14
13, 14, 11, 12, 13, 17 tu cerita hal lain pula. Nah, mari kita baca dulu sekerat ni. Ya. Dia sekat mana gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا Alhamdulillah, sekat tu dulu. Allahumma barik lana wa wafiqna wa wahdina bihadil ayat. Ya Allah, berkatlah bagi kami serta taufiq hidayah pada kami dengan ayat kami baca dan kami dengar ni, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah tiga ayat kita baca saat ni kita akan sama-sama memahaminya petang ni. Ayat 8, 9, 10 dalam surah Al-Hasyr. Sambungan daripada ayat kita ngaji lepas malam ni, yang mana lepas pada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala
ceritakan pada kita tentang apa berlaku, kejadian berlaku pada orang Yahudi kepada An-Nadhir. Setelah Yahudi mereka itu khianat janji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Tuhan pun suruh Nabi tu pergi serat berat dah. Asalnya ada perjanjian damai di antara orang Islam dengan orang Yahudi, tak perat, tak usah perat. Nah, Nabi buat perjanjian dengan orang Yahudi, kafir Yahudi. Tapi lah kerana Yahudi dia silap janji, dia kena, maka janji tak usah perat saat ni, Tuhan sendiri juklah. Suri serai buat Yahudi saat ni. Atas dasar mereka itu kena. Kena orang Islam. Setelah Nabi pergi likung ke Bani Nadir, maka kalah lah buat Bani Nadir. Jangan tubik daripada kampung halaman mereka dengan tak payah perai dah. Harta buat Bani Nadir saat ni, buat Yahudi saat ni, kerajaan Islam apa habis. Tapi harta rapasan perai yang tidak kena perai saat ni, dia panggil harta faid. Tuhan bagi Nabi seorang, tak ada kena bagi pada orang Islam lain. Lepas tu Nabi kutip pergi bagi pula kepada orang lain pula. Kita ngaji dah baru ni. Gitulah orang Islam. Maka ni itulah keputusan Allah SWT, cara nak bagi harta rapasan perai. Kita boleh dilalui, tak ada lagi. Kita tak tahu lagu mana nak bagi harta rapasan. Harta rapasan perai ni bukan kata boleh ambil belakang-belakang tak. Sama pergi perai, ikutmu nak ambil apa, aku nak ambil apa, tak boleh. Ada orang mati masuk neraka. Bila sudah perai satu, ada satu peperangan, bila sudah perai dah, Nabi suruh kita tengok mana rata orang mati syahid, gugur syahid. Lalu pakat kita royak Rasulullah, ya tu mati syahid, dia ni mati syahid, dia ni mati syahid. Bak ada suara tu, royak kata orang ni mati syahid. Rasulullah kata tak, yang mati masuk neraka. Sama pergi perai dah, sama nak syahid belakang dah. Apa tu? Kerana dia ada ambil harta rapasnya saat ni, tak ada bagi lagi. Ya harta bagi, harta rapasnya perai ni, kena raja air bagi. Masa tu Nabi lah. Raja Islam kena bagi mengikut ada cara dia. Tak boleh nak ambil ikut dia gitu. Bila ambil tak belum pada orang bagi, sah cara pembagiannya, tidak sah cara pembagiannya, maka kita ambil cara curi lah. Hanya tali kasut masuk neraka. Allah telah Islam. Islam tu hai khabir, tu hai halusi latifun khabir. Tak usah tak molek sikit, tak usah. Walaupun nak pergi mati syahid dah tu pun, Allah dah nak pergi mati syahid dah tu. Itulah dia. Batulah kita kena halusi benar lah kita lah ugamu ni dah. Tak boleh nak buat ikut dia kita. Buat ikut dia tak boleh. Maka hari ni ibu, lepas dah tu, maka pergi juga lah harta rapasan perai faid ni dah. Tuhan royak sendiri. Harta ni Allah Tuhan bagi kepada Rasulullah, tak bagi kepada orang lain-lain dah. Lepas tu Rasulullah pergi bagi kepada siapa katik tu. Falillah walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakin ibnu sabil. Itu semua tu harta faid hak boleh ni Nabi pergi bagi, Tuhan suruh bagi pada mereka tu. Maka ini puas hati atau tidak, kena turut semata, kena taat ni, taat ni. Apa putusnya hak Tuhan rakyat ni? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Atau Islam kita dah. Hon satu kaedah lakkan yang panggil satu jadi tamannu dah ni. Satu hukum dah. Apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah pada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan. Hadis ni ayat ni kita kena faham molek. Apa Rasulullah bawa mari, hajar kita ambil, patut kita buat amal. Dan apa Rasulullah larang, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa jua yang dilarangnya kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Kita gapo tahu banyak mana orang Nabi bawa kita tahu. Kita tahu gapo katik orang Nabi suruh kita buat. Dan gapo katik orang Nabi larang.
Hari ni banyak ke kita royak doa hari ni alasannya nah saya ke Nabi. Gapo-gapo turut sunnah Nabi. Tapi kadang-kadang betul kita kata saya ke Nabi turut sunnah Nabi, Nabi tak pernah buat pun benda tu. Ha deh. Dok ekor teruk. Nah, ekor tak tahu mari mano. Nah, waktu agama pak kita, pak Islam kita doa hari ni. Nah, waktu bimbel tu deh. Waktu semua tu segala amalan kita doa hari ni akan disoal tu. Nah, soal nak tanya seso isa. Sebab tu kita beringat dah kalau ada mereka kata kita dah buat hari ni tak kena dengan Rasulullah, beringatlah. Nah, tak usah duk marah demo lah. Nah, beringat lebih baik kerana bila kita tak beringatlah ni, nak pergi baik ke akhirat isap boleh tak? Habis masa dah situ. Nah, tak dunia ni yang tempat kita boleh baik ke amalan kita, boleh betul amalan kita, boleh tambah amalan kita mana kurang. Nah, tak dunia ni ya. Akhirat isap habis dah. Akhirat isap mana terima balasan semata dah. Nah, tapi hari ni tengah-tengah kita ni, nah, risalah kita ni kita besok, wak tak mengikut tak besok. Nah, besok buat lagu mana, bila orang royak atas tak kena terus, Rasulullah tak pernah buat lagu tu. Macam tu ni dalam asmaya kita, dalam semaya kita, mudah-mudah lah. Terlalu ni, pak cek betul tu dulu. Alah, pak kata, hari ni kita pun nak cek asmaya kita, tak ada lagi. Saya tak akan sudah lagi. Belum kita pergi syarat abang ni, pada, duduk kacik asmaya, sudah lagi, tak sudah lagi. Nah, datang satu hari kita cek sekaligus. Nah, asmaya kita betul tak dengan Nabi? Patut semaya kita serupa tak dengan Rasulullah. Cek itu dulu. Haji kita pun serupa, puasa kita ni apa puasa pula. Nah, puasa kita serupa dengan Rasulullah. Nah, serupa lagi Rasulullah buat. Dak puasa yang alih dah. Dak nah, semaya lama mana dah. Nah, Allah dah kalau ni klik ngat ada tak kena gap ada kita. Nah. Patut kalau tak kena serupa kita buat. Nah, kalau orang atas tak kena ya, kita tak serupa Rasulullah. Lepas tu bawa lah kan, orang hujung royak pun royak ada siap dah. Ni hadis Nabi, royak, sahabat royak. Kerana cayalah kita kepada hadis saat ni. Nah, lepas tu tinggal lah kita saat ni. Nah, biasa mudah gitu. Nah, biasa mudah. Kerana Nabi kata, tidak beriman sebagai kamu. Lagi mana nafsu dia, tak boleh turut apa yang aku bawa. Nah, dah. Mana tu nafsu kita ni, dia boleh turut orang Nabi royak ni. Nah. Ni nafsu kita dah ada besar nafsu kita hari ni. Banyak kanya. Kalau katanya ni Nabi buat lagu ni. Aku besok buat gini lah muda. Tak sedap. Nah, tak sedap. Ambil hak kita dulu mari dia buat kira. Nah. Ambil nafsu kita dulu buat kira. Nah. Maka agama bukan lagu tu dak. Nah, bukan agama lagu tu. Agama Islam dia kena ambil hak rasul dulu. Nah, ambil Allah dan rasul dulu. Nah, anda macam ada ayat kita ngaji minggu bahawa ni kata wa ma atakumur rasul fakhuduh, apa Rasulullah bawa datang pada kamu aku ambillah, nah amallah, dan apa Rasulullah larang kamu melakukannya maka patuhilah larangannya. Nah, wattaqullah, takut pada Allah banyak. Nah, Tuhan pesan kita Allah. Nah, lepas tu ayat pula innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah tu ada siapa langgar perintah Allah azab seksanya. Nah, sangat berat. Dah. Ya tu muazzab lah dah. Bila tak buat sepenuh Rasulullah, azab lah nanti kita. Lepas tu pakai cik dah. Kita akan panggil cik. Cik ni, cik semaya kita, asmaya kita, wuduk kita, semaya kita, puasa kita. Pada negeri haji pun, ha? cik haji molek. Nah, haji Nabi lagu mana. Ni lepas puasa ni, tunggu puasa ni. Lepas puasa haji pula. Dah. Ya derek, rukun haji, rukun Islam lima tu. Nah. Bapak puasa dia berderet tu. Nah, zakat pun apa. Nah, semua tu nampak. Kena buat dah. Nah, kena buat juga. Setengah-setengah orang tu. Nah, pada kita dah buat tak serupa Rasulullah. Nah, rugilah kita. Nah, rugi. Bukan rugi saja dah azab pula nanti kita. Kalau tu duduk puasa. Nah. Ha ni ibu. Nah, kita ngaji mereka baru ni. Ternyata kita banyak karuan ni dah. Tak boleh hadir baru ni. Nah. Ha retina saja tu. Banyak kena tak retina kita tu. Nah. Ha jangok-jangok kita tu dah. Banyak bawalah betul lah hadis kita royak barang ni. Betul lah dengan zaman lah ni duk buat kerja belaka tu. Dah. Buat kerja macam hubung rambut, beki gigi, cabut bulu kening, bulu gapo atas muka kita tu. Nah. Dah. Subhanallah. Maka semua tu Nabi larang belaka dah. Gapo orang ni Nabi larang barang ni? Pukul tubuh
sak sak tubuh kita dah. Ingat dah anak kita banyak budak-budak muda ronda ni. Nah dah. Wairun lah ni banyak jadi. Nah. Bila tak payah agama yang mari buat hak-hak Nabi lari dah. Hak Tuhan lari dulu dah. Nah. Kalau zaman dulu tak payah agama tak buat tak gimana dah. Tak pandam ke lain, tak reti agama apa. Tapi lah ni tak reti agama dia pandah hak lain. Nah, dia pandah hak lain. Nah. Dia ke buat hak lain lah. Nah, tak sebab kita dulu dah. Kita dulu kita tak reti tak ngaji agama pun kita tak reti hak lain pun. Nah. Sebab tu serupalah nah. Ada pula ni dak dia tak reti agama, hak lain yang reti. Ni ada hak lain lah. Nah, nah, nah. Dia masuk hak lain dah. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kan. Sabda kata, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apabila aku perintah pada kamu sesuatu dengan sesuatu, maka datanglah kamu daripadanya sekadar kuasa kamu. Buatlah sekadar kuasa kamu. Hak Nabi kita ajar tu. Nah. Dan apa Nabi larang daripadanya, taklah kamu jauh. Nah. Mana tahu hak buat ni buat sekadar kuasa kita. Ada pun hak larang ni Nabi kata kena jauh. Nah, kena jauh. Tak ada kata jauhlah sekadar kuasa kamu. Tak ada. Alik buat ni. Hak larang ni. Sebab tak kena buat dah. Tak kena buat dah. Nah. Tak ada atas sekadar kuasa dah. Nah. Boleh buat ni sekadar kuasa mu. Ha, dah mu kena buat sekadar kuasa mu. Nah. Allahu akbar. Subhanallah. Kuasa ada. Kuasa sekaligus kita kuasa gening tak? Kuasa apa nak? Kuasa nak belajar sekaligus sehari sama sehari tu masa bagi tahu belaka. Kuasa nak tahu, tahu semua Nabi kita royak gapo tu dah. Ha dah. Allahu akbar. Pak kalau tahu boleh buat kedak tu. Eh? Kalau tahu belaka kata Nabi buat tu boleh tak buat belaka dak kita ni. Nah. Ya Nabi kita sehari-hari tu panggil beratus-ratus sunnah kita boleh buat sehari-hari tu. Daripada bangun tidur sampai tidur semula tu. Nah. Dah. Sekecil-kecil ke kepada sebesar-besar kau. Nah. Habis. Nah. Itulah takut Tuhan banyak kita dah. Takutlah pada Allah, turutlah perintah Allah. Nah. Karena Nabi ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah buat tu adalah hak perintah Tuhan belaka dah. Nah. Ya perintah Tuhan, nah yang Tuhan buat contoh kepada kita, uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita. Nah. Habis kat tu, kemudian ayat seterusnya kita baca saat ni pula. Hari ni kita akan mengaji, kita akan tahu tiga. Nah. Tiga golongan manusia hak Tuhan dak puji, nah hak Tuhan redha, siapa dia? Nah, tiga golongan ni siapa dia? Hak Tuhan puji, nah. Pertamanya ayat 8 sat ni. Nah. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Masyaallah. Pada dek kecik harta tu. Nah, harta hak bagi tadi. Harta perang kena bagi tu. Dia kata lil fuqara. Nah, bagi orang-orang fakir miskin. Nah. Siapa ratik fakir miskin pada mana pia ratik? Nah. Masa Nabi tu pia ratik orang jadi fakir miskin. Nah. Pemberian itu hendaklah diuntukkan. Pemberian harta rapas perang saat ni. Nah, harta rapas orang kafir saat ni. Wik siapa kata? Iaitu untuk pada orang-orang fakir. Fakir dari mana-mana? Fakir daripada orang muhajirin yang berhijrah, yang telah diusir. Alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Muhajirin yang berhijrah, yang telah diusir keluar dari kampung halamannya dan harta bendanya. Siapa dia ni? Orang muhajirin. Nah. Masa tu, masa Nabi dulu, orang Islam mari di Mekah. Nah, orang mari di Mekah, orang Islam duduk di Mekah. Lepas tu tak boleh duduk di Mekah, orang kafir duduk. Duduk ngenak, duduk nyanyi. Lalu tu, perintah pada Nabi suruh hijrah. Pergi di Madinah. Nah, lepas pada mula-mula tu hijrah pergi di dulu, pergi Afrika tu. Nah. Lepas dah keluar Afrika tu di Ethiopia. Nah. Perintah yang kedua ni, perintah suruh hijrah kepada Madinah pula.
Allah nak bawa agama dah. Nak bawa agama Islam tak nak boleh apa kita tu. Setara mananya orang je bawa agama ni. Nah. Rasulullah sendiri dah sahabat-sahabat tu kena tanggung susah setara mana. Nah. Nak buat lari agama, nak selamat agama ada dalam hati tu. Nah. Subhanallah, subhanallah. Nah, bukan mudah dak. Kita lah ni boleh agama tak ada rasa mana, tak ada berga mana agama Islam ai boleh kita ni. Nah. Tak ada susah apa. Nah, tak ada susah apa. Nak cabut bila-bila pun tak ada apa. Nah, tak ada rasa berga dak. Nah. Tapi, nah, orang muhajirin iaitu orang Islam yang datang dari Mekah. Islam yang datang dari Mekah pergi hijrah pergi ke Madinah. Hak ni mereka ini panggil muhajirin. Nah, kalau sebut kata muhajirin, siapa dia muhajirin? Nah, kaum muhajirin ialah kaum orang Islam, sahabat-sahabat Nabi hidup di Mekah, beralih pergi duduk di Madinah. Dah tu muhajirin. Maka muhajirin orang-orang Islam hidup di Mekah mari hidup di Madinah tu, apa kena hidup di Madinah? Ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka telah diusir keluar. Usir keluar tak kena hambat, kena halal tubik pada kampung halaman dan kena halal tubik daripada harta bendanya. Tinggal rumah, tinggal harta, tinggal gapo. Kita sanggup dak kita lah ni tu. Ha, duk dia duk dalam rumah kita dah. Ha, nak sanggup dak kita tu. Nah. Tapi ada masa tu pun ada sanggup lagi. Ada tak sanggup ada ke? Nah, ada tak sanggup. Tak sanggup tinggal ke harta benda dia, tak sanggup tinggal anak bini dia. Nah, duk ban duk alamat Mekah juga. Nah. Kedok dengan senyap-senyap kita duk nusuk itu, walaupun Islam dah, nak zahir-zahir kata dia Islam, takut orang kafir tu pada bunuh. Dah. Macam sepuluh kita juga lah ni pun. Nah. Mirip hati lah ni kita lah ni pun. Kalau nak Islam sepuluh Nabi, kalau nak Islam sungguh, supaya Quran sepuluh hadis Nabi, ah, kena duduk senyap-senyap dulu. Nah. Nusuk sepuluh muhajirin dah. Nah, dah. Kena nusuk sepuluh jamik Islam. Lain kalau nak Islam sepuluh dengan Nabi, nah. Sepuluh dengan baru Islam timbul di Mekah mula rasa. Nah, dah. Kalau Islam tu apai, Islam tu apai, ada sungguh mana, tak kena pakai hijab, tak ada kena, kalau jatuh kena berjangguk, nah, tak ada kena apa tu, nah, tak apa, aku tu tak apa, duduk mana-mana pun tak apa. Nah, dah. Tapi kalau Islam supaya nak jadi sepuluh Nabi, pokok al-rayak, payah nak duduk kapan pula ni. Eh, sungguh tak tu? Ngayak sungguh tak tu? Nah, rasa kata tak? Nah, batu duduk jadi tumbuk, duduk tumbuk timur, jadi orang Yahudi, apa dah? Puak tu, puak ni tu. Nah, puak ni. Ingat zaman kita pakai jubah mula-mula, panggil belakang, ninja lah, mokko lah, macam-macam panggil dah. Dah. Tak serupa. Kita tak tahu kata, hak kita nak pakai ni adalah hak Quran aja. Hak Nabi Raya. Dah, hak Nabi Raya. Nah. Kata macam puak tu lah, puak ni lah, nyebut nama demo. Dah, buat nama demo. Dah. Dah. Kalau hendak kembali atas Taj Mahal tak apa. Nah, dah. Islam baik kembali atas Taj Mahal, mandi depan tangga tu, ada apa tu. Dah, tak boleh tegur apa tu. Nah. Dah. Subhanallah. Nah, tak apalah dah. Nak kata muhajirin ni, fukara kan muhajirin lah kerana dia tinggal, kena tubik pada Mekah, hidup Madinah ni tinggal harta, kapung halaman, tinggal harta benda. Jadi hidup Madinah jadi fakir, tak ada gapa sekara dia. Maksud adalah fukara, jadi orang fukara dia. Nah, muka tak ada buat gapa sekara, mari selas punggung kau panggil. Nah, mari Mekah selas punggung di Madinah, tak ada harta, tak ada gapa. Nah. Gitu, walaupun gitu pun jangan lari tubik pada Mekah tu, nak pergi Madinah. Eh, tahu dah kata tak ada gapo sekarang di sana. Semata-mata nak gapo? Ya bataruna fadlam minallahi wa ridwana. Tinggal harta kampung lama, tinggal harta benda, tinggal anak pinak semua tu. Allah, nak gapo tu? Semata-mata nak untuk mencari limpah kurnia dari Allah dan keredaannya. Nak keredaan Allah, cari keredaan Allah ya. Nabi Tuhan reda, Nabi Tuhan suka. Nah, sahabat jangan tinggal kampung halaman, jangan tinggal harta benda, cari keredaan Allah. Nah, nak Nabi Tuhan reda. Kita, nah, ada dak hal ni. Nah, ada setengah-setengah kita tengah hari ni nak pergi Mekah tak boleh. Ada setengah-setengah orang kata nak pergi ke Mekah saya nak pergi. Nah. Nak ke Mekah saya nak tinggal susah, nak tinggal
Nah, dah duit boleh pergi dah lah orang boleh pergi tu lah. Nah, orang boleh pergi tu. Nah. Saya nak tinggal kampung lama, sebab nak pergi tak sekelek dah. Nah, dah. Ha ni, pergi tak sekelek sungguh ni. Nah. Hijrah pergi duduk mari Mekah, pergi duduk Madinah. Nah, tinggal harta benda ke apa, tak ada harta benda. Pergi saya duduk Mekah, dia fukara. Jadi orang fakir miskin ni dia. Nah, maka harta belah kerana bila Tuhan bagi, suruh bagi harta tadi, dia boleh habuai katik. Muhajirin sini boleh harta, fukara muhajirin boleh harta katik dia. Dan boleh bahagia daripada harta apa saat ni. Sebab mereka pada jadi fakir miskin daripada dia mau tinggal kampung halaman mereka dan harta benda mereka mai duduk di Madinah. Nah, tapi mari Madinah ni semata-mata nak cari keridaan Allah. Nah, dan selaginya semata-mata tinggal Mekah mai duduk Madinah ni kerana wayansurunallaha wa rasulah, serta menolong agama Allah dan rasulnya. Masya-Allah niat dia. Nah, besarnya dah. Kita tak ada buat gapo sekarang untuk agama Allah gini. Sahabat nah. Oleh kerana mereka tinggal sanggup tinggal kampung halaman harta mereka, nah pak muhajir orang muhajirin saat ni beralih pada Mekah pergi Madinah saat ni nak gapo ni? Cari kerajaan Allah dan nak tolong agama Allah. Lalu telah Tuhan puji mereka. Nah, Tuhan puji orang muhajirin kata kan? Ulaika humus sadiqun. Allah, muhajirin boleh dah pai hak ni saria. Nah, boleh perkat sini abak hak Tuhan tarunia lagi. Tuhan puji mereka dulu lagi. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan amalnya. Inilah orang benar iman sungguh. Inilah orang benar amalnya. Nah. Tuhan puji sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi al-Muhajirin, masya-Allah alayat ni. Nah. Kita ni jadi as-sadiqun kata tak? Nak tak jadi as-sadiqun orang benar iman? Nah. Nak tunjuk ke mana atau kita benar iman? Eh? Nak belaka gini dah. Allahumma ja'alna minas sadiqin. Doa semua dah. Kalau kita bubuk hati, nah, ada doa bila ngak belengajar tu, nah. Tentu pada doa, waktu kita buat doa belengajar. Nah, Allahumma ja'alna min awliya'ika sadiqin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin al-mukhlasin al-muhtadin waja'alna min awliya'ika sadiqin. Jadilah kami daripada wali-walimu yang benar. Nah, minta Tuhan jadi kita daripada wali-wali Tuhan yang benar. Nah, kau jadi wali Tuhan mata orang dekat dengan Tuhan yang benar, bukan Allah dak. Ada Islam Allah ini. Nah, Islam kulit, bukan Islam hati ni dak. Kita nak kulit dan hati. Ha. Kulit dan isi dia. Hari ni Islam dia di kulit ya, topeng. Nabi kata Islam ramah hari ni tapi banyak pemburih. Sebab kulit saja Islam, nama saja Islam, nama saja di bab racacun. Nah, negeri Islam tapi tak ada buat guna Islam hari. Nah, banyak negeri Islam di dunia hari ni. Tapi bila mengata tak ada curuk tarik Islam. Nah, banyak orang Islam nikah kahwin tak ada guna cara nikah kahwin Islam. Bila banyak orang Islam tapi bila nego tak ada nego cara Islam. Pakar tak ada Islam, maka tak ada Islam. Nah. Namo saja Islam. Nah. Tidak benar hakikatnya. Bukan sungguh dalam tak ada sungguh. Tapi pok sahabat Nabi Muhajirin ni Tuhan puji dah. Tuhan sendiri mari jamrak kata ulaika humus sadiqun. Mereka ni adalah orang yang benar imannya dan amalnya. Sebab tunjuk sungguh. Ya jam tengok Nabi siapa sanggup tinggal harta halaman. Kampung halaman harta benda. Sanggup tinggal kerana nak cari kerajaan Allah. Sanggup tinggal kerana nak tolong agama Allah. Kita hari ni, nah, semaya pun. Oh, dah semaya tebang. Ya. Dah, kelubung pun dah jadi kelubung fecan lagi kita hari ni. Kelubung fecan. Ha, nak tengok buat kita ada plan-plan bulan puasa kelubung sungguh. Eh, bukan kelubung sekerak. Betis duduk luar, lengan duduk luar. Nah. Ha, kelubung sebagaimana ayat Quran suruh sungguh. Kelubung nak cari keredaan Allah, kelubung nak masuk syurga Tuhan. Aku kelubung nak Tuhan redha. Aku semaya nak Tuhan redha. Nah. Semua kita buat nak Tuhan redha. Bukan nak buat kerana takut dia tu.
Ha dia ni nama tak keluar jumpa dengan ada tak tengah dah. Jumpa dengan Fuad Ahmad ngaji. Ha dah. Ha. Jumpa dengan misal. Subhanallah, subhanallah. Dah. Batu insya-Allah bagi kita benar dah. Kita tunjuk Tuhan, bukan tunjuk mana manusia. Tunjuk Tuhan. Nah, Tuhan ada nampak, Tuhan ada peramun kita gini. Tuhan ada ukur kita dah. Kita duduk mana-mana pun Tuhan ada tengok kita semua. Tak berhati kita semua nak berhati kanan kita. Kita nak hati ayat ni. Nak jadi orang muhajirin tak boleh dah. Muhajirin. Orang muhajirin tu hab bepat. Cak moho dah. Ula'ikahumussadiqun. Masya Allah. Mereka inilah orang benar imannya dan amalnya. Tak boleh dah kita nak masuk kota muhajirin. Nah tak boleh dah. Tak ada, ada seat nak masuk muhajirin kita. Nah muhajirin tunjuk sungguh Tuhan kata dia. Nah nak cari keradaan Allah sungguh. Dia sanggup tinggal kampung halaman dia. Harta benda dia. Dah cari mari duduk Madinah pun dia tahu kata duduk Madinah nak makan apa tak ada gapo harta benda tak ada tapi dia sanggup mari kerana agama Allah kita buat gapo ini nak tunjuk kata kita Islam benar sungguh buat gapo ini maknanya kita buat mula-mula sekalinya hijab kita dulu kita orang perempuan sanjalak kita kata kita orang beriman pakaian kita nah pakaian kita pakai kerana Allah nah pakai kerana Allah lepas tu duk mana gimana pun pakai hijab ni tak berubah. Tak berubah. Nah, pakai tapi kena bimanya jadi ingat Nabi kata pakai tapi telanjang. Jadi rupa tu gini. Nah. Ada pakai jubah tapi telanjang. Tak tahu kata dia tak tahu kata hakikat dia telanjang sebab jubah dia nipis. Jubah dia ketat. Jubah dia rak rup. Nah. Hatu ini ada jubah lagu tu jubah telanjang Nabi kata. Nah, dah pakai telanjang lagu tu. Nah, dah. Insya-Allah dah. Alang-alang kita pakai jubah dah, pakai jubah Tuhan redha. Jangan pakai jubah fashion insya-Allah dah. Pakai ya hijab, hijab hak Tuhan redha. Nah, cari keredaan Allah. Buat gapo-gapo cari keredaan Allah dulu. Nah, ya bataguna fadlan minallah. Nah, cari keredaan Allah. Nah, maka bila kita cari tunjuk sungguh Tuhan, Tuhan ni Tuhan jamin dah dah. Buat muhajirin Tuhan tunjuk dah Tuhan ulaikahumus sadiqun. Mereka inilah orang yang benar imannya. Allah maja'alna min awliya'ika sadiqin. Allah maja'alna min awliya'ika sadiqin. Jadilah kami ya Allah daripada wali-walimu yang benar ya Allah. Benar dengan perkataan mereka, dengan perbuatan mereka. Nah, mereka itulah orang muhajirin. Masya-Allah, masya-Allah. Nah. Muhajirin Tuhan bupawi perkataan ni abad dah. Nah. Kata Tuhan ia adalah benar iman sungguh. Sungguh iman dia. Bukan lolok-lolok dak. Nah. Hari ni kita nak atik belaka ni. Nah, nak atik ni. Nah. Lepas tu nak kena buat lah. Nah. Pakat buat tunjuk Tuhan. Bukan buat tunjuk kat orang dak. Nah. Sungguh dengan Tuhan. Nah. Semaya nak keradaan Allah. Nah. Ngaji nak cari keradaan Allah. Semua kita buat tu nak keradaan Allah belaka. Lepas tu bila nak keradaan Allah dia tak main-main. Dia tak ada pasal main-main kita. Nah. Dia sungguh belaka insyaAllah. Nah. Itulah orang muhajirin. Orang dapat harta boleh bahagian daripada harta rapas harta faid saat ni. Nah, mereka itulah muhajirin, fuqara muhajirin. Satu nah, fuqara muhajirin boleh gelar orang yang benar imannya. Dah, Tuhan puji sendiri, masya-Allah, Tuhan puji sendiri. Dah, kita rasa nak ratik ya ni. Nah. Tuhan ya Allah. Subhanallah. Kemudian lepas tu royak ha muhajirin ada selagi sepuak lagi tu kata nah tu ada puji juga wallazina tabawwa ud-dar wal iman min qablihim ni pemolek juga nah tu puji pula orang ansar saat ni tu puji orang muhajirin nah masa nabi dulu orang Islam masa nabi dulu nah perlu tolong sahabat-sahabat Nabi dulu ialah daripada dua golongan iaitu sahabat daripada muhajirin hamai Mekah sahabat hamai di Madinah tiba sahabat daripada golongan al-ansar al-ansar ni mata sahabat hamai di Madinah ni dah Madinah ni nah atau kalau al-fu ansar mata fu sahabat di Madinah orang Madinah nah maka ini dalam ayat ni Tuhan puji orang Al-Ansar pula. Sana Tuhan puji orang muhajirin. Nah, sanggup mereka tinggal rumah kampung halaman harta benda kerana nak cari keredaan Allah dan tolong agama Allah. Nah.
jauh hijrah pergi mana di Madinah. Dah. Yang kedua pula Tuhan puji Hu'a Ansar, golongan kaum muslimin Ansar, iaitu orang-orang Madinah. Nah. Hu'a Madinah ni fuk sahabat di Madinah Tuhan puji ke mana? Tuhan kata kerana walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang Ansar, orang Ansar kata orang sahabat Nabi duduk di Madinah tu. Nah, Ansar kata penolong. Nah, penyokong. Nah, penyokong. Orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah, duduk di Madinah. Nah, puak sahabat Nabi duduk di Madinah, orang Madinah lah dah. Wal iman, serta beriman min qablihim, sebelum mereka. Yakni yang telah mendiami Madinah sebelum kedatangan kaum muhajirin, dan telah beriman lebih dulu daripada kebanyakan kaum muhajirin itu. Ya ada puak Madinah ke masa Nabi duduk dakwah di Mekah mula. Nah, ada satu tahun tu puak Madinah 12 orang mula mari dah padah. 12 orang mai buat haji di Madinah di Mekah. Dapat dakwah, dapat terima seruan Nabi di Aqabah. Nah. Pergi di Aqabah di Mina tu. Nah. Masuk Islam bila dengar Nabi dakwah, Nabi nak kali mula musim haji. Kau masa Nabi duduk Mekah mula. Nak kali musim haji, Nabi tunggu setiap penjuru pada pintu masjid ke apa, lorong-lorong apa. Nah, untuk nak dakwah orang mari buat haji tu. Kau terima Islam. Maka 12 orang tu masuk Islam kau mari Madinah ni. Nah. Kau ni lah mula-mula dulu kada, kau ni masuk Islam belum ada orang Mekah lagi kada ada. Nah. Setengah orang tu, setengah puak haji di sini, masuk Islam belum setengah pada orang Mekah lagi. Nah. Sebab tu kata mereka ini mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka. Mereka mana ni? Mereka itu puak muhajirin. Nah, telah beriman lebih dulu daripada kebanyakan kaum muhajirin itu. Ha, dah. Tapi duduk Madinah ni. Dah. Lepas tu mari kedua, tahun yang kedua pula masuk Islam 70 orang pula. Oh, dah. Kalau masuk 12 orang saat ni, klik Mekah, klik Madinah, kita dakwa-dakwa, buat tahun depan, mah masuk Islam mula-mula. Banyak ramai pula masuk Islam. Dah. Ternampak gambar tu dah. Gambar ke masa tu, tu Nabi dakwa ke kafir. Kafir saja, kafir semua tak keng tu. Islam dia mari nak dakwa orang. Bukan nak main bunuh orang tak. Nah. Bukan seperai kafir tak. Ingat sana. Nah. Islam semari dakwah manusia kepada agama Allah. Dakwah manusia kepada agama Allah, hajar manusia kenal Allah. Nah. Maka Fort Madinah ni, nah. Jadi Islam lama duduk biar di Madinah dah. Nah, Nabi duduk dakwah di Mekah ni, buat tak leh duduk di Mekah, Nabi hijrah mari. Tuhan perintah Nabi suruh mari duduk di Madinah ni. Nah. Maka duduk mari Madinah tu Fort Madinah siap dah. Dia masih Islam dah buat dia sini. Sambut dengan meriah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Telah. Maka ini Tuhan puji atas Fort Madinah ni, hodok di Madinah dan telah beriman sebelum orang muhajirin, setengah-setengah muhajirin tu. Perangai kuat dia bila Fort Muhajirin hijrah mari duduk Madinah tu, yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah. Bos apa masa tu puak-puak orang Islam Mekah kena hijrah, hidup di Madinah. Lagu mana perasaan orang Madinah saat ni? Lagu mana? Terhadap perasaan terhadap orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, mereka mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Atau perangai orang Ansar. Tuhan puji dah. Ada kata siap lah, puak Mekah nak mari ni siap kita. Nah, dah. Tapi sebaliknya, puak Madinah, puak Ansar di Madinah, saya kasih kepada orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Tak ada rasa nak deki, tak ada rasa nak hasad deki dak. Nah. Hal lagu mana? Siapa tahu mana dah. Mereka kasih kepada orang yang berhijrah ke negeri mereka, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berkehendak kepada apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang berhijrah itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka juga, mereka orang Madinah saat ini mengutamakan mendahulukan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri. Allahu akbar.
Ayat ni tu ada ayat mana? Nah, dah orang muhajirin, orang Ansar tak boleh dapat, tak dapat bagi harta rapasan hak ni. Nah, Nabi bagi harta rapasan ni kepada orang muhajirin ya. Nah, kepada orang muhajirin ya. Apa Ansar sama Islam juga. Tak ada gapo, tak ada berasa nak senak atau oh, apalah Nabi tak bagi pok dia ratik. Ha, dah. Sepupuk kita kena bagi ajak awi gapo-gapo kita. Dia tu boleh, kita tak boleh. Ha, dah. Nah, yuk tengoklah semula aku tak pilih lah dia. Nah, ha dah. Ha, dah. Dia bagi orang lain, dah. Ha, anak beranak dia, dah. Nah. Dia milih, suruh aku milih ratik dia. Nah, dah. Ha, melagi tu kita dah, hari ini dah. Nah. Dak kita tak boleh hati. Nah. Dia kena bagi nak makan boleh belaka. Nah. Ada pohon ni dak? Nah. Lalu ayat Nabi ni, ayat ni Nabi bagi pada pohon muhajirin ya. Nabi tak bagi pada pohon ansar. Ha. Tapi walau begitu pun pohon ansar tak ada berasa iri hati, berdeki, tak ada rasa ada rasa kanak. Nah. Ha, dah. Mereka kasih sebab ini mereka kasih kepada orang hijrah, orang muhajirin saat ini lebih daripada diri sendiri lagi. Wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu ala anfusih, lebih daripada diri mereka sendiri. Hanya perasaan apa yang sifat yang paling tinggi kita terhadap orang Islam, isar, sifat isar panggil isar atau sifat perangai mendahulukan orang lain daripada kita, walaupun kita susah juga. Nah, walaupun kita susah juga payahnya nak buat ni. Nah, banyak ke kita dah tak ada sifat ni. Nah, dah jadi gitu. Nah, kita ada belanan dah tak leh kena bagi serupa. Ha dah. Atau tidak ada sifat isar. Bila tak ada sifat isar, apa ni? Nah. Isar mata utama kena orang lain. Ikut orang lain tak apalah dah mak dah. Mujulah boleh bagi di kita nak we tak ada. Nah, misalnya pihak bagi harta apa dah. Nah, mujulah dia mau bagi dia. Kita nak we tak ada. Nah. Ha dah. We dah sifat tu tak apa dah kita ni. Ni dak pakak nok belaka dah. Ha dah. Marah midik kecek tambah dah. Nah. Hak jangan bagi upai ayah dengan ayah kan ni dah. Itik dah. Mau ambil upai aku ambil ayah. Pak ayah nak aku upai apa dah. Upai ni ambil dari sini dah. Ha ayah tak ada. Hak boleh upai ayah tak ada. Hak boleh ayah upai tak ada. Nah. Hak buat upai pun tak jauh dekat ayah nah. Nah dah. Ha dah. Subhanallah. Nah. Tak ada sifat isar. Tak ada sifat utama kena saya kasih saya tak ada. Nah, dah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Padahal dia pun nak juga. Walau kana bihim khassasah. Nah, walaupun diri dia tu sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan sangat-sangat berhajat, dia berhajat juga tapi mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain dulu. Allah, dah. Senang banyak kita kalau pakai ada sifat ni gini. Nah. Maka ni tengok contohnya dah. Katanya ya adalah hadis ni, adalah hadis ni katanya. Nah, ya sebab-sebab turun ayat ni sana adalah bagi itulah dah, adalah bagi harta sat ni. Nah, adalah bagi harta sat ni Nabi bagi pada puak muhajirin saja. Nah, nah tadi tak ada ui pada puak ansar, tapi ansar tak apa. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tak ada bahasa nak deki. Nah, tak ada bahasa nak deki ki abu. Nah, payah, tak ada bahasa nak deki ni payah ni. Tak sewi ada deki lah hati sangat payah. Nah, maka puak sahabat, puak ansar saat ni tak ada deki ni. Tak ada sifat deki. Nah, ada berlaku satu hal kejadian. Nah, katanya Anas qala sesungguhnya apa ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi nah katanya adalah duduk dalam masjid dengan Nabi puak Anas ni, puak sahabat Nabi. Nah, Anas royak cerita ni, ya tali alaikum al-an rajulun min ahli al-jannah. Pak Nabi kecek. Tengah-tengah sahabat duduk dengan Nabi, Nabi kata, akan datanglah kepada kamu sekarang, dah. Sekarang seorang lelaki daripada ahli syurga. Ha, dah. Maka fatala ar-rajul min al-ansar. Ha, dah. Bawa Nabi royak gitu, naiklah seorang lelaki daripada orang Ansar. Nah. Janggut dia basah dah bekas wuduk dia. Janggut dia tu basah bekas wuduk dia, bekas lurus basah. Nah. Ambil selipar dia sakut di tangan dia sebelah kiri.
pegas lipa yang nak balas masjid nah. Pegas lipa lik kiri. Nah. Bok nampaklah orang atas sat ni tu. Nah. Bok isap pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sekali dengan sahabat juga. Dekat masjid. Nah, Nabi kata akan datanglah pada kamu sekarang seorang lelaki daripada ahli syurga. Hok isap pula. Maka orang lelaki kemarin pula naik. Naik atas masjid sat ni. Nah, naik rupa tu tu. Janggut basah, janggut luka luru, kambing semaya, pegas selipar balik kiri. Nak masjid. Nah. Pada hari ketiga, Nabi kajak kita juga. Nah, Nabi kata, akan datang pada kamu sekarang, seorang lelaki daripada ahli syurga. Nak saya kata tadi? Tiga hari turut-turut, Nabi duk rakyat kata ahli syurga, seorang lelaki ahli syurga. Naik masjid, pegas selipar balik kiri. Nah, janggut luka luru, kambing semaya. Nah. Maka, Abdullah bin Amr, ada sekali dengan Rasulullah itu. Nah. Dia pun apa nak tahu kata, orang ni buat amal gapo dia? Siapa Nabi puji dia kata dia ni? Ahli syurga. Nah, ahli syurga. Nah. Dia pergi buat apa nah? Dia pergi mara jatah tu dia kata, aku ni bala dengan ayahku dia kata. Boleh tak aku nak tupai duduk dengan masa tiga malam. Dah. Tak ada gapo dia tidak. Nah, duduklah. Maka pada Abdullah pun duduk dengan dia. Nah, fakana Abdullah yuhadithu annahu bata ma'u tilkal layali thalath. Duduk dengan tiga malam duduk marah tu marah jatuh saat ni. Nah, tiga malam dah. Pas tak ada nampak pun bangun semaya qiyamul lail pun tak ada. Nah. Kecuali adalah kalau dia bangun tengah malam tu dia duduk gerak malam tu duduk bunyi duduk zikrullah duduk pengal balik tu la ilaha illallah duduk mengucap duduk tak tidur je tak ada bangun semaya kali nah duduk zikir pada tak tidur duduk takbir gitu ya nah sehingga bangun semaya subuh ni nah tiga malam turut-turut gitu tak ada nampak bangun semaya subuh pada qiyamul lail kali Abdullah kata nah qurani lam asma'u yaqul illa khairan. Kecuali, tapi aku tak jadi tengoklah dia mereka kecik amalat semua. Oh, di atas sana. Nah. Illa khairan. Lepas dah tiga hari, dah. Aku pun berasa-berasa, pengawasan, tak ada gapo di amalat dia. Abdullah kata, nah. Ada apa amal kuat, ada apa lebih mana amalat dia. Nah. Abdullah pun goyak, dia kata, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadbun wala hijrah. Benarnya, Abdullah tua kecik dengan tua saat ni. Tuan rumah ni kata, aku sebenarnya dengan ayahku tak ada balah, tak ada apa kali dia kata. Nah. Cuma dia kata, aku dengar Rasulullah duk puji mu kata mu ahli syurga. Nah. Apa? Tiga hari turut-turut Nabi duk royak atas ahli syurga, akan datang ahli syurga, maka mulah akan naik taman masjid tu. Nah, dah. Dan aku nampak mu, dah. Fa'aratu an awi ilaik. Aku nak geduk rumahmu tu, kata aku nak tengok gapa ke amalanmu, dan aku nak ikut kata. Nah, dah. Aku nak ikut kata amalan kamu tu. Nah. Falam araka ta'mal kabir amal. Aku tak nampak pun buat amal besar-besar ke apa. Nah. Famal ladhi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Nah. Apakah amalan yang menyampaikan kamu siapa Rasulullah nak puji mu kata kata ahli syurga tu sat ni. Nah. Kecuali ma huwa illa ma ra'ait. Nah, jawab kerja atas sat ni kata qala mahwa illa ma ra'ait. Tak ada gapo aku mau tengok tu dah. Nah, aku sebab mau tengok tu. Nah. Abdullah pun nak geliklah dia apa? Nah. Bos sipa dia paling belakang nak gelik. Da'ani, tua rumah panggil dia. Kata qafaqala mahwa illa ma ra'aita ghair anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghasyan wala ahadun wala ahsudu ahadan ala khair atahu Allah iya. Masya-Allah. Nah. Ya tak aku ni supaya mu tengok tu. Nah, tak ada gapo aku ni kecuali apa aku ni kata tak ada lah hatiku ni terhadap orang muslim mana-mana pun rasa nipu ke deki ke di atas kebaikan yang Tuhan wi kepada mereka. Itulah hatiku. Nah, hati dia salim. Hati dia sihat benar dia. Nah. Nah. Hatulah ahli syurga. Nabi kata ahli syurga orang tak aja deki ke orang. Nah, orang tak aja berasa ni ada kita setengah banyak tu dah. Kena tu kepedak. Kan dia lalu kat jalan, kita tak tanggung kita beci ke dia ni. Nah, dah. Dah. Kena pedak dah. Dah. Tugas sama sendiri lama-lama dah tak leh. Kenyek mulut, kenyek hidung dah. Dah.
Jeling mata ke apa tu ada semua dah, ada semua. Subhanallah, subhanallah. Ingat dah. Kau kenyak hidung, kenyak mulut tu Tuhan nampak belaka tu. Esok hari tu baiklah video Tuhan belaka tu. Kau kenyak hidung dah. Ha dah. Ha dah dah. Subhanallah. Ha dah. Hati dah hati. Sana hati Tuhan puji nah. Itulah perangai sahabat Nabi radhiyallahu anhum al-Ansar. Nah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Nah, walaupun Nabi tak bagi pada mereka orang Ansar, tapi mereka tak rasa deki pun, tak rasa iri hati pun, tak rasa nak marah pun. Nah, rasa benci. Nah. Subhanallah, subhanallah. Nah. Nabi kata juga, Nabi kata, nah, puas sahabat ada setengah sahabat tu, nah. Pada setengah tu sahabat tu orang atas dia nak gatik gitu. Nah, tapi Nabi kata in akhwanakum qad tarakul amwal wal aulad wa kharaju ilaikum. Nah. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah. Hatulah ibu. Sangat payah sekali dah. Paling kita akan ada buat agama nak sewi ada. Tak sewi ada perasaan hati dekilah hati kita. Nah. Maka oleh kerana sahabat mari Madinah ni tak ada perasaan itu, tak ada rasa dekit, bukan sayang mata. Sayang kepada sama Islam muhajirin ni. Nah, sayang terhadap orang Islam. Maka itulah Tuhan puji mereka, Tuhan kata, "Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah Tuhan puji pula mereka ni, Tuhan kata siapa-siapa yang menjaga, ingatlah siapa-siapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Merekalah orang-orang yang berjaya. Siapa kuasa, jaya, boleh dekat hati dia daripada sifat bakhil. Bakhil kata, bukan dekuk saja tak? Dekuk, deki, dendam, kan, akad. Ha, jenis itulah kata. Dalam hati dia ada jenis denda, jenis marah. Nah, ya deki dengan denda ni, ya dia beradik ya tu. Sepupu ya tu. Dia deki yang ada denda. Dendam. Nah. Ya denda itu, ya deki itu oleh dia. Kau orang baik, kau dia nak marah. Nah, tak tahu. Kau dia benci. Subhanallah. Nah. Ini buka, tak boleh masuk syurga walaupun dia semaya, walaupun dia posa, ada sifat denda. Nah. Orang denda ni, ingat dah. Pisah buah banyak dah perasaan ni. Allah Tuhan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima ya Allah wa lisanan sadiqa. Ha, nisa Tuhan puji fu'ad Ansar dah. Tuhan puji orang Ansar. So lagi ceritanya, nah. Cerita dalam ayat ni katanya dia Tuhan puji kata lalu ni. Orang Ansar ni dia bukan kaya sepengak, tak ada kaya juga dia pun. Nah. Ada satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daif, ada tetamu mari jumpa Nabi. Nah. Patut tetamu Nabi sat ni lapar. Nah, lapar. Lalu Nabi tanya, nah, Nabi royak kira yang gigok isteri-isteri rumah-rumah isteri Nabi tu, suruh we makanlah kepada orang ni, nah. Ada makan gapo gatik rumah-rumah Nabi tu. Rumah Nabi sebelah, 9 rapo tu. Isteri Nabi 9 kata. Tanya tak tanya isteri Aisyah tak ada gapo, Hafsah tak ada gapo, Maimunah tak ada benda nak jamu tetamu. Nah, rumah 9 bilik isteri Nabi semua tu, nah. Lalu Nabi kata ala rajulun yudif hadhihi al-lailah rahimahullah. Nabi pun tanya, siapa boleh boleh sambut tetamu ni? Nah, malam ni Tuhan rahmat pada dia. Dah Tuhan rahmat padanya. Maka bangunlah seorang lelaki daripada orang Ansar, katanya, "Ana ya Rasulullah. Saya nak sambut tetamu ni. Nak wi makan gapo pada tetamu ni." Nah, dia pun klik jumpa keluarga dia. Nah, klik jumpa keluarga dia, royak kepada isteri dia, dia kata, "Ini adalah tetamu Nabi ni. Ini tetamu Rasulullah." Nah, kalau ada gapo tu taruh pun ni. Nah, butuh baik makan barang akan. Nah, wak akan gapo. Dia telah tadakhirihi syai'an. Tak usah taruh gapo, anak suruh tusuk pun. Nah. Jawab isteri kata, "Wallahi ma indi. Wallahi tak ada gapo sekarang aku ni. Hak adanya nak wik, ada makan, nak wik anak yang malam ni makan." Loh, susah makan tadi. Nak anak makan malam ni. Nah. Lepas tu dia kata, "Ginilah dia kata mesti tidur lah dia kata. Fa idza arada sabiyal asya fa nawimihim." Kalau ada anak-anak makan malam ni, mesti tidurlah dulu. Tidur tak angkat pun lah tu. Nah. Wei tidur dulu lah ni. Nah, tidur dulu. Nah. Lepas tu bawa tetamu mari. Nah. Fata'ali fatfi'id siraj
Wana tu ibu tu nan lailah. Nah, patu pia yang makan atau kita katup lita kata. Katup lita, patu kita kita gulung perut kita malam ni. Dia pun jangan tak makan juga. Nak bagi makan kepada tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bini pun buat kata, isteri pun buat kata. Ba ambil makan ada sikit sat ni, nak taruh dekat anak sat ni, ba tetamu mari. Nah, dia pun makan pada tetamu. Kau makan ni katup lita. Nah, tak nampak tahu kata tetamu tak tahu kata dia mempunyai makan, dia tak makan. Nah, dia tak makan. Nah, tujuan nak nampak tak nampak kata dia tak makan. Nah, makan lagi gelak. Subhanallah. Nah. Maka pagi esok nah fa fa'alat thumma ghadar rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bo pagi esok dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laqad ajaballah azza wa jalla au dhahika min fulan wa fulana. Nabi kata semalam Allah Ta'ala pelik, Allah Ta'ala ketawa terhadap fulan dan fulana, seorang lelaki dan seorang lelaki perempuan tu. Kehairan kepada perangai seorang sahabat ni. Nabi kata, nah. Lalu Tuhan turun ayat ni, wa anzalallah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sendiri kekurangan dan sangat-sangat berajak. La ilaha illallah. Mau kita penuh-penuh lah mari. Lah, lah dapur. Lah, tak ajin nak jamu. Kadang-kadang makanan kita habis, tahap tenang lah saja. Lah, tak jam bagi ke orang. Lah. Oh, jauhnya kita jadi ahli syurga. Nah, ahli syurga lagu ni perangai dia. Nah, sebab itulah. Dia tak ada sifat kedekut dalam hati dia. Dia tak ada sifat nak iri hati, nak dendam, nak berdeki ke orang lain. Nah. Hatulah Tuhan puji mereka, faulaika humus sadiqu faulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Asal boleh dah, Tuhan puji dah, boleh perangkat sini abad muflihun. Nah, orang yang berjaya, selamat mereka. Nah, fa ansar orang muhajirin tadi boleh perangkat sini abad ulaika humus sadiqun. Nah, Tuhan puji mereka keluar dah. Nah, puji tak ada asal amal lah. Tunjuk sungguh. Ya benar sungguh iman dia. Nah, buat sungguh iman dia. Tak ada berdekit ke orang. Bagi kita nak jadi orang ansar boleh tak? Boleh tak? Nah, taklah nak jadi dah orang ansar. Jadi muhajirin pun taklah dah. Allahu Akbar. Dah sayat dah. Bagi kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.